Gracia, saatnya ya. Peluang mencuri poin lagi nih. Nah, ini dia nih ibu-ibu Bekasi yang saat ini yang biasanya yang biasanya goyang donat. Kali ini dia mau kabaret, Pak. Mau kabaret? Iya. Tahu mau ngapain sih? Lu gak lu support sih? Tau lu gak yakin lu sama ini lu saya sendiri? Saya mensupport wanita yang satu ini selain bisa goyang donat dia bisa kabaret. Tapi endingnya mau ngapain sih? Acting! Acting! Oh, acting. Makasih ya diingetin. The acting. Power of acting. The power of acting. Karena biasanya dia muter-muter adonan doang. Ini mau acting dia. Dia mau acting. Acting! Acting! Yang gak biasa dia lakukan. Okay. Lu kayaknya kena asam urat, Dendri. Marah-marah mulu. Kita lihat persembahan berikutnya dari tim Gracia dengan menampilkan Irma Darmawangsa. Kabaret! Hadirin sekalian, inilah dia pemeran utama wanita di dalam cerita ini, Romla. Dan Junen, pemeran utama pria. Kamu pagi ini mana berarti untukku merasa jadi wanita seutuhnya. Mau duet? Lagu apa? Wahai pesona baji. Bagaimana kalau lagu Wahai pesona baji ya? Wahai pesona baji ya? Wahai pesona baji ya? Seorang tataplah matanya, rebut perhatiannya dengan rambutmu. Juri-juri. Pokoknya sih gue seneng banget Irma Darmawangsa. Awalnya tadi bisa collab sama
Mas Duta Silaun Seven, terima kasih dan ya memang saya merasakan gejolak yang luar biasa ya di sini ya. Kalau di sini tadi awalnya sempat underestimate gitu, paham? Tahu. Memandang. Underestimate kenapa, Bos? Ya saya pikir tadinya enggak menghibur, ternyata pas tak tok tak tok terus hafal gitu. Cucok. Berarti positif dong ya, positif. Positif. Oh, dia seneng. Ya sebagai. Emang maaf ya, ibu-ibu dari Bekasi kalau dengan positif gitu. Ayo. Itu baterainya di mana sih? Dia itu tadi jatuh gitu kepleset sama gaunnya sendiri. Emang repot. Licin, Bo. Faiki, ada tambahan Faiki? Pangeran. Boski gimana, Boski? Iya, kamu manajemennya bagus sih soalnya ya. Air mah, kalau menurut air, saya Irma aja. Kita kan tahu nih ya, Irma sebelah Kemang ini Irma Wangsa ya, sebelah Kemang ya. Lucu. Tunggu, berarti Jakarta Selatan bukan Bekasi. Iya, benar. Gimana menurut dia anda? Dia kan tahu bahwa dia seorang Baidian. Ya, apa? Seorang penyanyi Biduan. Iya, Biduan. Gua gampar loh. Gua gampar. Ya. Tapi justru dia benar-benar menampilkan bakat beda. Ya. Saya setuju sama Putri Indian, Launa. Dia sudah memberikan sebuah masukan yang positif. Ya. Jadi dari mulai rangkaian, kita kan nonton menikmati. Ya, dari awal sampai akhir. Dan kalian sangat membuat Pangeran bahagia. Mudah-mudahan hasilnya baik ya. Amin. Kalau Irma sendiri kepikiran mau disumbangin kemana? Aku mau sumbangin ke Panti Asuhan Muslimin Jaya yang ada di Jalan Saharjo. Langsung emotikon untuk Irma, set. Belakang Cipete. 3, 2, 1. Oke, Irma dapat penilaian bagus dari ketiga dewan juri. Kita kembali dengan bakat selanjutnya. Selain yang satu di jalan mana-mana tetap di Bukan Bakat Biasa. Wow, biasa di luar. Luar biasa.